Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera guys. Semoga korang sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Semoga korang diberikan kesihatan berkekalan. Semoga korang diberikan rezeki yang melimpah ruah seperti buih-buih di lautan guys. Okay, so hari ini adalah hari Ahad bersamaan dengan 30 hari bulan 10 tahun 2022 guys. Tapi wajah hari ni tak dekat kolam lah, sebab mentara guru dah booking. Dah booking kan. Sebab dia ada aktiviti dia sendiri lah. Jadi kenalah tunaikan guys. Kalau tak ada, walaupun kau label maha guru, tapi kau akan kalah dengan mentara guru. Okay, so hari ni wajah dah ada dekat Tanjung Karang, dekat Sungai Kajang guys. Okay, sebelah Wakjas ni, sebelah kanan, kau tengok sebelah kanan Wakjas ni, dia daratan lah. Dia penuhi sawit, ada macam anak sungai. Cantik untuk korang casting ikan bulan ke talapia ke. Sebelah kiri Wakjas, kalau kau dengar ombak, itu laut lah. Jom kita tengok aktiviti diorang guys. Parking kereta jauh sikit guys kat sana. Kat sana kau kena menapak sikit lah. Tapi air belum surut lagi guys. Sampai awal sangat, pukul 9. Jadi dia nak cari apa, lala yang dalam pasir ni kan. Kita layannya guys. Mak dia terkasima ni, rugi tak bawa rod. Tak ada sedap main casting ni. Kau tengok ikan kocok-kocok, nampak talapia daripada atas ni. Ikan bulan dia kan. Ada yang cakap ada siakap juga terlepas pasal hari tu banjir ni. Ban ni pecah tau. Kan dekat hujung sekali sana guys. Kalau kau masuk Sungai Kajang kan, sana cantik ada taman rekreasi tu. Kena masuk kat sana. Makna dia orang sekarang ni bukan saja kau boleh pergi dekat Skincan, tapi boleh datang dekat sini Sungai Kajang. Pergi kat hujung sana lah, bawa family kan. Macam ni. Tengok aktiviti dia orang cari. Ini anak Wak Jas dengan mak mentua Wak Jas. Lepas tu yang penyibuk-penyibuk ni ha. Ini sepupu sepapat dia orang ni. Tu anak jantan Wak Jas, Iskandar. Yang ni Sarah. Sarah! Tu Sarah. Dia dengan sepupu sepapat dia. Mentara guru aku ni. Ini Wak Jas Mebiras. Baju biru tu dia duduk dekat budak kecil baju merah tu. Itu adik ipar Wak Jas. Mentara guru Wak Jas tu ha, yang pakai baju JJ kot tu. Yang baju putih ujung sana Biras Wak Jas. Tengok pemandangan ni cantik guys. Jom kita tengok apa aktiviti dia orang ni. Turun je guys. Turun. Hati-hati guys di sini. Dah sampai. Nombor satu kita tengok apa yang dia buat. Yang ini lebih kepada bersantai. Sekejap lagi mama dia marah boleh tahu. Apa lagi kau berenang lah. Apa yang kau cari? Mak, dia kutip apa ni? Buat perhiasan ni. Dapat ke kak? Dapat satu. Satu? Tadi tak bawa skop mak. Mana bekas ni? Tengok kak. Okay guys, ni guys. Dia orang cari ni. Buat ni. Apa nama dia? Remis. Remis. Kat bawah tak ada. Kat bawah. Air tu belum surut. Ini lagi apa dia menyimin tu pula ni. Ya Allah. Dia menyimin lah. Bakar darah dia orang ni. Kau nak buat apa bang? Orang suruh cari remis. Bukan suruh menyimin. Aja buat. Nah, ni dia orang ni. Ni Adam buat apa Adam?
Dira, kau buat apa? Main selut? Cari kasut yang hilang. Nanya. Baik kau berenang je kat situ. Mana boleh berenang? Kenapa tak boleh berenang? Mandi lumpur lah. Kan seronok. Nampak kau tengok Iskandar ni. Dah apa dia buat ni? Sekejap lagi dia kena marah dengan bentara guru tu. Jihad, kat atas tu kan boleh jalan. Kenapa kau kena jalan kat situ? Tak nak bagi sisi dah tergelap. Sampai kaki dah kena lumpur ya. Sekejap joget sotong yang ramai dah. Macam mana joget sotong tengok? Joget sotong. Okay, sini. Macam mana? Okey, tukar kat guna lumpur. Tengok kat ayah. Macam nak joget sotong? Macam tu je. Itu nama joget sotong? Tapi itu kat ponai. Ya, yeah, tak pun naik. John! John! Ayah, apa ni ya? Kau nak mandi ke, John? Ayah, dia macam gambar Squidward je. Ya yeah, ke? Cekeron Squidward. Ayah, tengok kan. Kita pijak sampai lumpur tu. Kau bawa John. John! John! Tengok sini. Kau buat apa? Berenang. Ha? Kau nak berenang? Air. Air. Masuklah mandi apa lagi. Ayah, tak boleh lah. Ikan jurung kat sini. Tak apa. John kuat. Dia boleh lawan jurung. John, masuklah mandi apa lagi? Ya. Kau dah terkedik-kedik apa lagi? Syok tengok kan? Ni kau boleh bawa anak kau orang kan? Bersantai. Cuaca pagi ni alhamdulillah, dia tak panas. Redup je pemandangan dia. Tengok aktiviti. Tengok. Apa kau cek pik? Patut bawa cangkul. Ada batu putih tu. Ada. Dapat juga. Ni makcik Kia ni cek apa? Kerang. Alamak. Remis kan, remis. Ni mentara guru. Ingat pasal biasa. Dia lah ajak pergi sini. Nampak ni. Jemis. Jadi kita tunjuk orang masak. Itu buat apa tu? Isi minyak. Isi minyak eh? Hey John, kau isi minyak ke? Sini lah berenang. Seronok ni. Adik, habis adik. Kau main lumpur, adik. Adik. Nanya. Kau tadi kata nak cari, ikut cari remis. Inilah topik lain lah, tajuk lain lah sekarang ni. Ayah. Kau dah, Adik ikan belacan kat sini. Ikan belacan? Oh, ikan belacan lah. Mama suruh tengok kasut dinain. Nanya dia orang ni. Itu John tu apa terkedik-kedik tangan dia? Geram. John! Masuklah John, apa lagi? Kenapa panggil John je? Kenapa panggil John je? Nampak dah, dia gedik-gedik tangan dia. Nampak. 1, 2, 3, go! John! Nanti kita tunjuk guys, berapa banyak dia boleh dapat. Remis. Kasut tu lompat air masuk. Bantak kau. Apa lagi? Terus. Terus je. Tak boleh. Bakar darah. Sebelah sana pun ada ramai kat guys. Ada orang cari remis. Agak sini lah guys, layan. Umpan katak. Cari Blues Gang. Blues Gang sekarang pun harga dah mahal. Mana? Mana kau tahu ada ketam kat situ? Ais tanya dia sebab ais nampak. Iya ke?
Kenapa? Kau tengok baju kau semua dah teruk dah. Nanti kau masuk kereta bogel tau. Kenapa pula betul lah. Kau main lumpur, kau seorang je main lumpur. Habis dah bibik kau kena nampak. Awak, dia tak peduli guys ni. Siapa bibi ni? Eh, John. John. Oh, John. Dia tengok je. Sabar je dia kata. Ah, John dah mula bersuara. Mainlah. John dah mula bersuara. Ha, nampak John dah mula bersuara, John. John, lambat sikit, John. Lambat sikit. Kau join tu ha, nampak? Join the club tu ha. Habis masak. Menteru mengamuk ni hari ni. Tengok ha, tak apa dia cari ke. Bakar darah. Apa yang dia cari kat situ? Bang, kau cari kerang ke? Orang langsung kau cari kau remis. Bukan cari kerang. Habis. Masak ni nak naik kereta. Ada dia kisah. Nanya lah dia orang ni. Dia orang buat mentara guru panas tu. Betul tak? Lain yang dia cari. Air mula surut guys. Mula surut. Hujan gerimis. Oh. Ada kapal terbang guys. Kapal terbang lah. Nanya kapal terbang helikopter pun tak tahu. Maknanya dia mau pergi. Eh, hujan guys. Terpaksa gerak. Terpaksa gerak guys. Hujan. Kita gerak dulu lah. Walaupun dapat sikit je, tak apa. Ha, ni kau tengok ah. Oi. Kau buat apa? Lagi termenung ke? Dah hujan je. Tengok sini. Hujan pun boleh. Hujan pun boleh. Memanglah. Kolam pasir. Tiba-tiba mama nak masuk ni. Ha, ni je dia guys. Dapatlah nanti masak. Tunjuk kat korang. Sudahlah. Hai. Janilah pasal hujan tempat segerak guys. Ah tu nampak. Alhamdulillah. Dua ekor ni kata ah. Bakar darah. Dik kau buat apa dik? Kau siap berkubang dik. Bagi dalam kereta. Baju abang bawa baju. Aku pun ada baju, buat tukar. Tukar kat mana buat Jas? Tukarlah dalam semak ni. Sekarang ni kau nak mandi ni, mamang kau marah ke tak? Marah. Ha? Marah. Okey, marah kau mandi dulu. Boleh. Marah pun tak apa. Kau ada bawa baju kan? Ada. Okey. Tapi buat dia tanya lah mamang suka
Ha, tak payah tanya, nak hujan ni kita dah nak gerak. Mandi dulu, cepat. Tadi apa yang semalam tu dah bawa baju ke lah? Kau tanyalah mama, mana dia tahu. Kan mama kata kau bawa baju tak bawa, kau bogel dalam kereta. Hmm. Maknanya kau bogel je dalam kereta. Kau seorang je bogel. Dah cepat, kita nak balik. Dah basuh kaki dalam tu. Basuh kaki. Dah. Jinang, kau nak kubang, kubang cepat lah. Azam kat rumah tu mandi juga sebenarnya. Jangan sampai rumah, balik mandi lah. Nanti nak naik kereta apa? Kau kan naik kereta dengan Wak Jas. Ingat biasa. Dah cepat. Hujan lah. Tanak. Adik tanak. Kau tanak-tanak, kau dah duduk dalam tu. Sengal. Bakar darah tu. Adik, bye-bye. Sini. Bye-bye. Tu mama nak balik. Abang bakar. Nenek pun nak balik. Jom. Bye-bye, cepat. Bye. Alamak. Okay, jom. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kan, kita dah sampai kat rumah. Jadi kita nak tengok Wak Jam yang mentaru masak apa ni, remis tadi. Remis. Jom kita tengok masak sempoi-sempoi guys. Okay guys, ni dia bahan-bahan dia. Oh, ada serai, ada cili, ada ni apa nama. Oh, meletup kau. Meletup awal. tu dia. Okey. Masuk apa? Cili masuk tak? Masuk ke? Kasi patah. Okey. Kena tumis dulu eh. Tumis dulu guys. Sabar. Okay, bagi naik bau dulu guys. Bagi naik bau dulu. Oh, pemandangan kampung nampak guys. Nampak? Pemandangan kampung. Oh. Kita dulu nak masukkan air. Alright, air dah masuk. Tu tengok pemandangan kampung kan. Geban ayam pun ada. Ingat biasa-biasa. Pokok durian pun ada guys. Alhamdulillah dah besar dah. IOI. Ada campur-campur pokok durian. Ada dekat 10 batang. Ni kita tunggu dia mendidih lah guys. Tunggu dia mendidih. Dia dah menggelegak guys. Nampak? Dia menggelegak lah. Waktu dia. Tak baik lah. Tu tak apa? Garam. Itu. Tengok ni. Oh, ni dia lah. Ni yang kita dapat tadi. Kita masukkan dia. Tu dia. Remis. Tak dapat banyak kan. Hujan dah turun. Jadilah kan. Nanti kita tunggu dia berbuih kan. Kita tengok nanti. Sabar. Guys, nampak dia dah menggelegak guys. Dia dah terbuka. Mak. Tu dia, nampak? Dah masak guys. Alhamdulillah, dia sekejap je guys. Bila air dah mendidih kan. Okey. Sekejap, wajas hidangkan dia. Baru boleh tunjukkan korang. Alamak, marvelous success. Ya, mak kutu. Terbaik. Laporku. Alhamdulillah. Memang terbaik guys. Tunggu. Relax je eh. Apa di situ kau shoot? Guys, okey, dah sampai dah dekat rumah kan. Pagi tadi kita pergi cari remis, jadi dah masak. Mentari guru masak guys. Remis ni kan. Kita tengok ni, nampak. So kita ada remis nampak ni. Remis yang kita cari dekat pantai Sungai Kajang tadi, ni masak tumis je guys. So kita ada ni sayur campur. Singgah sekejap dekat apa, Pekan Tanjung Garang. Ayam goreng, paling champion ni guys. Sambal belacan, nampak tak?
Ha, ini anak dara Wak Jah buat. Wak Jah dah tuangkan ilmu kat dia. Kan, lagi champion kan, lagi champion ni ha. Nampak? Ini kau perah limau, ni ha, jeruk apa? Jeruk gelama, Allah Akbar, susah nak cakap lah. Lepas tu kita ada ulam guys, ulam. Timun, ha, ni pelam. Ni pelam ni ha, pelam lemak ni. Ni. Ha, ni pokok dia belakang ni guys, nampak pokok dia. Ha, pokok dia kat belakang je guys, jambu. Jambu madu tu dekat belakang. Dekat belakang sana. Ananas tu tak tanam guys. Ananas tu kita beli je. Kan? Okey. Jadi ini kita ada ulam hari ni. Ulam. Ni daun selun. Daun selun. Lepas tu kita ada ulam raja guys. Ulam raja kan. Ya yes, saya. Ayah mana jumpa daun ni? Belilah. Beli kau lagi. Okey. Jadi yang ni tadi. Kita nak test lah guys kan. Ni orang kata apa? Remis-remis kita cari tadi. Remis kita cari tadi kan. Nampak? Oh, nampak tak? Kita nak test ni. Kita nak test. Nampak tak? Ni. Oh, sedap guys, sedap. Sedap. Tak dapat banyak, dapat sikit je guys. Dapat sikit je. Sebab hari hujan. Jat. Turunlah duduk kat belakang. Kan? Okay, jadi sekarang ni kita nak rasa ni guys. Kita nak rasa ni. Ha, ni ulam. Favorite. Wak Jah main favorite. Orang mesti yang biasa duduk kampung kan. Mesti favorite. Makanan jenis-jenis apa? Jenis-jenis ulam macam ni kan. Oh, macam ni kan. Kau celup macam ni. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam makan daun. Ulam. Terbaik lah. Ayah ni suka makan daun ke? Ha? Rasa lah. Dia tak payah rasa. Dia tak rasa sebab tak sedap. Ini kan kita nak rasa ni. Ni kan? Nampak ni? Ikan. Oh. Ini ikan masin. Ikan masin. Lepas tu kena dengan apa? Sambal belacan kan? Sambal belacan. Lepas tu kita gaul. Nampak tak? Nasi ni kena. Memang power kan? Kita ada lagi sayur campur. Sayur campur. Letak sikit sayur campur. Kan? Lepas tu, ambil ayam. Ayam kita. Yang penting kan? Kita punya environment. Environment kat kampung ni seronok. Nampak tak? Kampung punya ayam Belanda pun ada. Ayam Belanda kan? Dia kacau je. Tak tahu kenapa. Sedap kan? Kita ada air. Ini special. Ini air. Air sangkut campur asam boy. Macam air jus je. Memang lah. Aduh. Minum. Memang syok. Hari ni bidah Wak Jah buat. Tahniah. Okay, jemput makan semua. Kan? Makan guys. Kita ada nanti nak apa orang kata ada apa? Pineapple. Sini makan bahan tu makan. Jap makan jap. Pineapple. Pineapple dia akan busuk dia oleh serangga. Tadi kan? Dia nak makan habis lah. Ayah. Jemput makan tengok. Jadi kita make content hari ni simple lah guys. Kampung yang kita pergi cari remis dekat pantai, kita masak, kita makan. Kan? Dengan makanan kampung lah, korang mesti suka lah. Kan? Macam ayah ni makan nasi. Jadi itu je lah guys. Kan? Jadi Wajah tahu korang ada yang dah lama tak balik kampung kan. Jadi korang balik kampung dengan family, macam suasana kampung ni kan. Makan ramai-ramai. Mesti seronok kan. Mesti syok lah kan. Jadi itu je lah guys. Sampai kita jumpa lagi. Kan. Selamat menyambut selera guys. Okay. Apa nak cakap lagi? Ini kan jangan lupa ini subscribe ataupun like ataupun komen. Tambah lagi. Akhirnya. Apa dia?
You are champion. You are the champion. Tunjukkan sana. Betul orang lelaki. Okay guys. Assalamualaikum. Bye. Champion.